bisa langsung dicek lihat apa yang sudah terjadi. Ini bukan hanya kerja mahasiswa, tapi juga kerja kelurahan, kerja kecamatan, kerja OPD yang terkait. Karena kemarin kan sudah ada rembuk ya, sehingga juga nanti saya minta laporan kepada agen sekalian. Saya minta laporan yang terakhir. Dan Anda akan kembali di kampus masing-masing ya. Yang ditinggalkan itu pekerjaan dan laporan. Dan laporan itu kami butuhkan. Pertama, apa yang sudah Anda kerjakan, apa masalah yang ditinggalkan. Termasuk saya juga akan melihat apa kondisi PD yang sudah dirumuskan itu. Nah, adik-adik ini sebenarnya membantu kita dapatkan sini. Kan coba mana orang Limboto di sini? Angkat tangan. Orang Limboto? Iya Pak. Banyak itu satu orang Limboto. Malu Limboto. Ini kita orang Limboto malu. Orang Gio nggak malu. Orang Kayu Merah, orang dibantu oleh orang bukan orang sini Pak. Tapi itulah mahasiswa kan dibantu mana pun tidak ada. Itulah. Ini yang kita lihat, itu saya minta laporannya dan secara utuh. Yang kedua, kalau kita lihat di sini sebenarnya kata kuncinya adalah masyarakat. Masyarakat yang belum berubah, karena pemilik sungai apa segala kan rakyat semua berada di sana. Maka kalau rakyat ini berubah cara berpikirnya, cara jadi mungkin perhatian Pak Sen 1-2 kita sekarang tadi kedua yang menarik ini dengan kabupaten dari timur tidak ada ya? Ya, 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 ya. Kalau kita masukkan sementara, sementara yang di Biong aja. Jadi ini juga dikunjungi, Bongola juga dikunjungi. Tahun ini, kalau Bongola kayaknya tidak ada. Saya sangat perhatikan. Bukan. Cuman kayaknya. Untuk itu APBDP kita kasih. Soalnya laporan dari mana? Tapi yang lebih kalau sah. APBDP. Perubahan. Biasanya perubahan itu sedikit. Ini justru besar. Karena kita akan memperhatikan, jadi ini Pak Sekda juga, kelurahan, di kelurahan itu kan sekarang sudah ada uang, jika masyarakat yang putus sekolah itu diperhatikan. Sekarang saya perkuat, selama ini kan kita perkuat hanya sekolah-sekolah formal, yang non-formal kurang kuat. Tiga komponen yang kita perkuat PAUD karena PAUD bisa membuka kotak anak besar. Yang kedua Dikmas itu PKBM itu adalah SKB. Itu kan kita lihat sebelah mata saja, padahal itu pemeriksaan. Dan yang ketiga LKP, lembaga kursi. Kenapa lembaga kursi itu mengakibatkan orang tidak berada, orang tidak kerja menjadi kerja. Kemarin saya sudah rapat dengan PAUD Ikmas UKP. Mungkin ini oleh SN1 duduk bersama dengan BLK tempat-tempat di mana orang berbina profesional termasuk keterangkaian juga kita dorong. Pilihua itu cuma 2 kilo dari Kak Pak Mas Wasta. Ini yang saya selalu buka data. Jadi buka mata. Ini Pak Sultanku. Tahun depan anggaran untuk Mas, orang sekolah paket ABC, life skill, paling
gua itu cuma setengah kilo dari IAIF. Dia di kampus IAIN yang berkembang, tapi nggak ada sekolah. Gitu kan? Berbupati, mereka datang juga cuma dua. Karena mereka itu orang berdua, banyak orang jualan kacang. Iya kan? Jalan-jalan itu orang-orang di luar juga saya tanya. Nah, kesadaran ini yang saya tumbuhkan pada teman-teman semua. Dan itu dimulai dari kelurahan, dari kecamatan, untuk bagaimana anak-anak kita sekolah. Data menunjukkan juga 65% kalau tidak salah orang Kabupaten Gorontalo itu lulusan SD. Gimana kita bisa bersaing, bicara daya saing kalau lulusan SD 65%, Pak? Nah, ini yang saya ini, yang itu kata kunci pertama pendidikan tadi. Pendidikan itu tidak hanya formal, tapi juga non-formal, termasuk penyuluhan-penyuluhan. Pak Kadis, tadi sampah pertanian, mungkin bicara dengan pertanian. Itu jangan dibakar, tapi digunakan kompos. Sebenarnya teori kita sudah banyak. Kita sudah sadar, bahkan kepala desa juga sudah tahu itu. Cara kompos atau segala, nggak perlu. Kita melalui Google aja sudah bisa tahu, oh, ini cara membuat kompos. Gitu kan? Apalagi kita punya kampus di sini, ada Muhammadiyah, ada UG, ada IAIN dan sebagainya. Silakan. Ada UNU. Ada UNU lagi. Itu satu. Yang kedua, ini Pak Asisten satu, yang Pak Kepala Balai tadi kita diskusi aja di situ. Yang lalu mungkin 2 tahun lalu saya beritahu coba duduk bersama bicara tentang air juga. Bicara tentang air, balai sungai, pakai das, PDAM, PU, kemudian juga ada apa lagi? Ada lingkungan hidup dan seterusnya. Yang jadi problem kita ini sekarang kan, sekarang sudah hampir 4 bulan nggak ada air kita, karena hulu sungai kita sudah rusak. Selama ini kita perbaiki kepala dari balai kan di akibat ini bab kurang disuntik, akibat danau kita keruh, itu kan akibat. Nah, mungkin Pak Masir satu mungkin musim kemarau begini kita duduk bersama dari balai sungai Bapedas dan camat, kelurahan, terutama kelurahan, Pak, untuk menata hulu sungai, termasuk pertanian. Karena pertanian ini merusak lingkungan kalau saya, tanda petik. Jadi saya bilang kepala dinas, jangan kasih bantuan itu bibit itu orang-orang di lereng. Kalau kasih bantuan berarti membantu merusak, ya kan? Tanyain Pak. Tadi saya tahu dulu. Silakan dulu. Nah, ini kampung kelapa begini kan? Kabit ya Pak. Kabit. Ya. Kampang. Jadi jangan dikasih bantuan kecuali, saya bilang selalu kecuali, kecuali mereka menanam tanaman keras. Jadi jangan karena mengejar target luas lahan ditanam, karena masih banyak lagi lahan-lahan di bawah yang tidak dikasih bibit kan. Kasih yang bibit di bawah. Tanah-tanah kosong loh, ini bibit, ini bibit, ini bibit. Jangan dikasih di atas. Biarlah mereka, bagaimana mereka jadi kaya, tapi rusak lingkungan dan kita yang merasakan hari ini semua. Jadi kelakuan mereka yang hanya berapa orang, terus kita yang jadi rusak.
tentunya ini balai sungai atau balai apa, dinas pertanian kerjasama dengan Bapedas, karena di Bapedas dia punya bibit, itu caranya gitu kan, kasih bibit, ini bibit tanaman keras, ini bibit jagung, nah itu cara kerja begitu. Kak mungkin dibuat peta pak dan komitmen bersama, kalau perlu ada tanda tangan, kemudian tahun depan kita lihat. Itu pak, jadi kita duduk, kemudian kelurahan komitmen berapa lahan miring di sana yang dikelola pertanian, tahun depan harus sudah ada tanaman. Nah kita cek, Bapedas menyiapkan bibit gitu, sambil kita melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini saya yakin masyarakat itu sudah tahu semua pak, cuma kesadaran yang belum ada, ya kan? Kalau tanya sama mereka, ini bikin longsor, ini bikin banjir, ini bikin, mereka tahu. Tapi kesadaran dan memberikan contoh kita itu belum terlalu kuat. Ini yang harus tahu. Dan evaluasi. Jadi setelah ini kita turun. Nah, ini mungkin Pak akan sebentar itu. Jadi itu saya kira ya kunci kedua ini ya. Pertama pendidikan, yang kedua pewenataan. Nah yang ketiga yang paling utama lagi, mungkin kelurahan-kelurahan ini buat komunitas-komunitas, komunitas pinggiran sungai. Sudah ya? Merah sudah ya? Nah, bagus. Nah pertanyaannya, komunitas inilah yang harus kita dorong. Kalau komunitas sudah bekerja, dia sudah otomatis. Termasuk tidak hanya kegiatan apa namanya komunitasnya pak, program-program komunitas itu yang utama. Apa yang mereka buat? Contohnya seperti tadi di mana dulu di Kayu Merah kan sudah ada itu pencemaran bank sampah. Pertanyaan saya, di Hutua sudah ada nggak? Belum pak, sementara direncanakan. Di ini apa pak? Yong sudah ada nggak? Nah, mungkin kalau bank sampah ini kan mungkin setiap kelurahan itu mestinya, kalau saya bukan satu, berdasarkan lingkungan sebenarnya. Kalau banyak di situ maka dia dapat. Nah itu maksud saya, coba diadopsi pak. Itu sudah punya contoh yang bagus. Nah, nanti juga hal yang baik seperti ini nanti ada di dalam bertemu itu disampaikan. Misalnya yang sudah ada itu sudah berapa uang yang didapatkan, berapa plastik yang di ini. Contoh-contoh yang implementatif sehingga bisa diadopsi dari kelurahan yang lain. Kalau tidak kita sporadis, termasuk juga ya studi banding ke luar daerah. Banyak kali di sini sudah ada boleh studi banding kan? Studi banding ke Kayu Merah sudah boleh. Jalan kaki sudah bisa di situ. Nah, ini yang saya kira yang harus dilakukan oleh kita. Tidak kita begini-begini terus. Tidak ada perubahan-perubahan. Saya kira itu yang penting saya sampaikan, dan saya terima kasih juga pada sudah hadir. Memang ini kerja-kerja begini harus kerja-kerja bareng. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Nah, saling menyalahkan itu mencari kambing hitam itu tidak benar. Tidak bisa maju kita mencari orang yang salah. Bagaimana dari kita memulai bekerja, dan orang yang salah itu kita sama-sama untuk kita benarkan dia, kita bisa bekerja yang baik. Ini yang kita lakukan. Oke, begitu saja. Ada perlu disampaikan? Karena pak, untuk Kayu Merah itu ada bank sampah juga pak. Terus program dari mahasiswa itu ada gerai sampah pak. Artinya gerai sampah itu semua sampah itu ditukar dengan bahan-bahan pokok pak, misalnya minyak. Ya, itu sudah jalan? Sudah jalan pak, itu program dari sudah jalan ya? UNJ. Makanya kami mengambil kong setelah mereka tinggalkan, kami siapkan semua itu pak, ditukar lagi setiap lingkungan pak. Ya, nah ini yang penting sekali. Terutama kelurahan yang ada acara, ada KKN.
Jangan sampai KKN habis, programnya habis. Harus berlanjut dan meningkat. Karena mereka ini hanya membawa inovasi, membawa pikiran-pikiran, membawa konsep yang lebih bagus tadi. Bayangkan sampah di bawah, kemudian dapat makanan. Ya, itu karena minyak kelapa. Luar biasa kan? Ya. Nah, itu yang harus dibuat di Tinhua juga. Yang Anda sampaikan tadi kan? Adopsi itu. Oke, mungkin kita masih sudah habis waktu. Lurah-lurah yang mengadopsi. Itu dilakukan di setiap rumah. Karena tulisan saja di moto ini masih di ibu kota. Cerminnya kita juga. Saya tadi malam saya dari pesta lewat pasar baru sampai di pinggir. Jadi ke depan jangan taruh di situ lagi. Busuk. Ya gitu ya. Sudah mau jam 8. Di sana sudah siap di sana. Jadi kita semua ini ya. Ke mana dulu? Belakang masak belakang rumah sakit di situ ada tabuan. Ada diskusi ini baru diskusi awal ini. Setelah itu kita buat kesimpulan di sana. Apa yang sudah mungkin saya